إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Alhamdulillah, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang telah banyak memberikan kesempatan untuk kita semua, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala itu berikan kepada kita tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat serta salam tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau serta umatnya yang selalu mengikuti dan membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon maaf ya, jadwal yang biasanya ialah pada maghrib, malam ini mohon maaf minta waktunya pada Isya karena ada suatu hal yang di luar kemampuan kita. Dan pada hari ini kita akan membahas keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab sedikit, biar membuat kita semangat kembali, walaupun nantinya akan kita ulangi materinya di saat sampai ya. Karena dua kisah ini ya, secara pribadi saya di saat membacanya ya, meresapinya, itu akan kembali bangkit semangat kita untuk belajar dan terus belajar, yang sudah menjadi doa semangat untuk berdakwah ya, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keislaman atau kesebab keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, sebagaimana yang sebelumnya kita sampaikan bahwasanya dalam kitab Baina Yadayk saja yang kaitannya dengan pelajaran bahasa Arab, itu di situ disebutkan nama-nama paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan hanyalah paman-paman beliau yang baik. Salah satunya ialah Hamzah bin Abdul Muthalib. Jadi kalau kita cerita silsilah keluarga kita, ialah banggakanlah yang baik-baik, keluarga kita yang baik-baik, bukan keluarga kita yang badung-badung kita ceritakan. Ini yang tersirat di dalam nasihat kitab Baina Yadayk tersebut. Ya. Ada Al-Abbas, ada Hamzah, ya. Dan sekarang kita ini akan belajar Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebagaimana yang sebelumnya sedikit disinggung bahwasanya ketika Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam itu tidak sengaja. Ya. Tidak sengaja. Amma Islamu Hamzata fasababuhu anna Aba Jahlin marra yawman bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa inda Safa fanala minhu wa adahu. Ya.
Adapun keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib itu ada sebabnya. Yaitu sebabnya Abu Jahal suatu ketika lewat, yaitu di sekitar Shaffa, ya. Dan didapatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang salat dan dia mengganggunya. Dan mengganggunya di sini ialah wa yuqalu innahu darabahu bihajarin fi ra'sihi sallallahu alaihi wasallam fajazaha. Ya. Ganggunya bukan hanya ganggu meledek, tapi apa? Dipukul, diketok pakai batu sehingga kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bocor, berdarah. Ya. Fanazafa minhu ad-dam, sehingga keluar darahnya. Summa insarafa illa nadi Quraisy indal Ka'bah. Fajala sama ahum wa kanat maulati wa kanat mauladatun li Abdullah ibn Jud'an tanduru ma hadasa min min maskanin laha ala Shaffah. Adapun ya pembantunya Abdullah bin Jud'an, ya, ketika waktu itu kebenaran di atas sofa melihat kejadian ini. Kejadian di mana ya Abu Jahal laknatullah alaihi itu memukul getok kepalanya ponakannya sendiri. Dan hal ini ya disampaikan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu minas sayyidi, setelah beliau pulang dari berburu. Pulang dari berburu diceritakan. Dan ini menjadi hikmah dari kita, faedah bagi kita, ya, bahwasanya ya di saat kita ini tidak mampu untuk merubah kedoliman, sebuah kedoliman, kemaksiatan dan yang lainnya, kita ini melapor, bukan mendiamkan. Tanda hari kiamat salah satunya ialah nantinya ialah orang itu cuek, ya, cuek terhadap muslim yang lain. Wah, ini bukan urusan saya. Kita ini dalam kehidupan dunia ini kita mencari iman, bukan mencari aman. Ya. Kita ini mencari iman, bukan mencari aman. Mencari iman yaitu ya ada resikonya, ada mencari aman. Ya, salah satu contoh dua saudara kita, teman kita ini berseteru. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dua-duanya masih bergauli. Dua-duanya kita masih CS. Itu keliru. Ya, kita harus ambil sikap mana yang di atas kebenaran kita bela, mana yang di atas kebatilan kita nasihati. Walaupun apa? Resikonya orang itu akan menjauh dari kita. Ini pengamalan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tahaddu tahabbu. Saling memberilah hadiah kalian, maka kalian saling mencintai. Dan hadiah yang paling mulia ialah hadiah nasihat. Nasihat itu hadiah, ya, walaupun tidak dibungkus dengan kertas kado, tidak digunakan dengan hal-hal yang mungkin spesial, itu adalah hadiah yang luar biasa. Ya. Jadi pembantunya Abdullah bin Jud'an ini menceritakan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib, ya, ketika beliau itu pulang dari berburu, diceritakan bahwasanya keponakannya itu, ya, sampai keluar darahnya. Nah, muncullah ini secara tabiat keluarga itu sekejam-kejamnya tetap ada rasa kasihan. Hamzah bin Abdul Muthalib juga enggak setuju dengan dakwahnya Nabi waktu itu, tapi beliau enggak memusuhi. Ya. Tapi ketika di saat keponakannya itu diganggu sampai keluar darahnya, beliau keluar jiwa pamannya. Sebagai paman itu keluar jiwa pamannya. Lalu ya
Fakhoroja Hamzatu yas'ahata qauma ala Abi Jahlin. Keluarlah Abu Jahal ini, Hamzah bin Abdul Muthalib, yaitu mencari Abu Jahal. Ketemulah ya di situ, ya, sebuah tempat di mana Abu Jahal ini berbangga telah memukul keponakannya. Makanya kalau jika ada sanak family keluarga kita ini kok berbangga dengan apa, menyakiti saudaranya, menyakiti keluarganya, itu orang nggak normal. Orang nggak normal. Orang normal ialah seperti Hamzah bin Abdul Muthalib. Orang normal itu seperti ini, yaitu ya udah, kamu itu udah besar, sudah pilih jalan kamu sendiri. Itu normal. Walaupun di dalam hatinya kalau mau ngomong, yaitu apa? Nggak setuju. Ya setuju. Hamzah bin Abdul Muthalib itu tidak setuju dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi beliau tidak ungkapkan, ya, tidak ungkapkan. Nah, kejadian ini yang menjadikan Hamzah bin Abdul Muthalib itu harus bersikap, harus bersikap, yaitu ketika, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib itu menceritakan bahwasanya mengancam, ya, mengancam Abu Jahal untuk tidak macam-macam untuk mengganggu keponakannya. Jangan kau ganggu Muhammad, sesungguhnya aku itu sudah ikut Muhammad. Padahal waktu itu, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib belum bersyahadat, belum masuk Islam, tapi terlanjur ngomong bahwasanya apa? Kamu itu jangan ganggu Muhammad. Aku itu sudah ikut Muhammad. Nah, inilah kebaikan orang Arab sampai sekarang, ya, itu sulit untuk menarik apa yang sudah diucapkan, ya, sulit untuk menarik apa yang sudah diucapkan. Padahal ucapan itu ialah nggak sengaja, tapi nggak ditarik kembali. Yaitu apa? Revisi, ya. Tadi nggak sengaja, biar Abu Jahalnya takut. Enggak, dilanjut. Karena sudah terlanjur, dilanjutkan, ya, dilanjutkan apa? Keislamannya tersebut. Dan menjadi asadul Islam. Jadi singanya Islam. Yang menjadikan kekuatan Islam waktu itu mulai orang itu berani untuk terang-terangan beribadah. Itu secara singkat dari keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang bisa kita ambil faedah dari sirah ini adalah jangan kita ini mudah merevisi apa yang sudah kita ucapkan. Kalau itu sebuah kebaikan, jangan mudah direvisi. Tapi kalau sebuah kejelekan, ya, jangan takut revisi walaupun kesalahan kita itu 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sepekan yang lalu, itu jangan pernah gengsi. Sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, gengsi itu ialah perpaduan dari malu dan sombong. Ya. Gengsi itu mungkin kita ini baru tahu, gengsi itu ialah perpaduan antara malu dan sombong jadi satu. Itu jadilah gengsi. Itu paling sulit untuk apa? Mendapatkan kebenaran orang gengsi itu. Ya. Nah, Hamzah Abdul Muthalib ini apa? Tidaklah orang yang gengsi. Beliau sudah terlanjur lisannya mengucapkan sudah bersama, yaitu mengikuti jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu. Beliau lanjutkan tidak, yaitu apa? Kembali ke kafirannya, tidak. Jadi apa? Kebaikan seseorang itu kalau sudah melakukan sesuatu, lanjutkan. Jangan kita naudzubillah min dzalik. Ada sebuah kasus nyata dan teman saya sendiri mengalami, ya, orang wakaf ditarik kembali karena apa? Dianggapnya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Ya, orang wakaf itu, orang wakaf itu kan,
Sebagaimana ilmu tajwid, wakaf itu apa sih? Wakaf itu kan berhenti, ya kan? Orang wakaf itu setelah sudah diwakafkan itu berhenti, tinggal apa? Nunggu panen pahala, bukan apa? Ikut ngawasi. Keliru. Makanya ya, ayolah wa azakumullahu wa iyyakum, sehingga seorang yang seharusnya mendapatkan transferan pahala disibukkan dengan ikut mengurusi, menjadikan dirinya itu apa? Mulailah ada sesuatu hal yang menjadikan dirinya itu apa? Untuk menarik kembali. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan bahwasanya orang yang menarik kembali wakafnya adalah seperti anjing yang menjilat muntahannya sendiri. Ya, apa-apa yang dikiaskan, apa-apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjing, mesti hal yang tidak patut untuk diikuti. Nah, Hamzah bin Abdul Muthalib ini jadi asadul Islam. Ya, beliau tidak mudah merevisi ucapan beliau. Ya, tidak. Bukan karena apa? Malu nanti diomongin Abu Jahal, tidak. Tapi beliau adalah orang yang terpilih, ya, orang yang terpilih untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun nantinya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat terpukul meninggalnya Hamzah bin Abdul Muthalib ketika budaknya Hindun, yaitu Al-Wahsy, yaitu diiming-imingi akan bebas kalau bisa membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan benar ya, dan Al-Wahsy ini waktu itu cemennya apa? Enggak berani berhadapan. Jadi kalau diibaratkan Hamzah bin Abdul Muthalib itu adalah satu prajurit Kopassus atau Kopaska sekarang itu. Kopassus dan Kopaska. Yang apa? Seluruh alat persenjataan itu siap untuk dipakai. Beliau naik kuda bisa, single bisa, keroyokan bisa, semuanya bisa. Adapun pasukan yang lain enggak. Nah, itu Al-Wahsy itu apa? Di saat mengincar Hamzah bin Abdul Muthalib itu bersembunyi di batu besar. Di saat Hamzah bin Abdul Muthalib ini lengah, dilemparlah tombak. Dan Al-Wahsy ini terkenal melempar tombak itu enggak meleset, dan terkenallah di dadanya ya Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan tidak cukup sampai di situ, Hindun itu apa? Saking bencinya karena di satu peperangan keluarganya itu habis ya dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muthalib, itu apa? Jantungnya dicopot, digigit, dimakan mentah-mentah oleh Hindun. Walaupun nantinya Hindun juga masuk Islam. Itu. Jadi yang bisa kita ambil ya, karakter dari Hamzah bin Abdul Muthalib, seharusnya kita ini zaman sekarang ini apa? Krisis amanah, krisis adab dan akhlak, dan tanda hari kiamat nantinya ialah, dan hal yang pertama kali yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ialah amanah. Kita ini sekarang mencari orang-orang yang amanah itu sulit. Ya. Mencari orang-orang yang amanah itu sulit. Sampai apa? Ya, orang itu lebih takut dengan kertas kecil tulisannya 6.000 matre. Pas giliran diajak perjanjian mesti apa? Jawabannya, masa enggak percaya sama saya. Padahal adanya matre itu ataupun sampai ke notaris itu bentuk kasih sayang seseorang itu biar apa? Tidak saling mengkhianati. Kejahatan sebagaimana nasihat Bang Nabi waktu itu, ya kan? Kejahatan itu bukan karena apa ada niat, tapi apa? Adanya kesempatan. Kesempatan terus apa? Enggak ada yang ngawasi, lanjut terus. Itu loh. Makanya di saat kita ini mau apa? Mudharabah, mau invest dan yang lain, kita harus tahu ilmunya setelah diajak untuk apa? Perjanjian, kita legowo. Jangan apa? Masa enggak percaya sama saya? Enggak boleh. Karena kita ini sekarang imannya itu lemah. Lebih takut matre dibandingkan sama Allah. Ya? Lebih takut matre dibandingkan sama Allah. Kalau kita tanda tangan di atas matre, kita ini khawatir dituntutlah, takut ini. Padahal lebih tinggi mana antara Allah dengan matre itu? Kita ini dengar apa? Demi Allah saya enggak kayak gini. Tapi apa?
melanggar. Itu bukan sifat dari Asadul Islam, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Tidak. Ya. Karena janji saya itu masuk ke siapa? Umar. Jadi saya lanjutkan sedikit. Semoga membuat anget. Ya. Yang selanjutnya ialah Umar bin Khattab. Tidak kalah pentingnya kita pelajari. Wa ba'da salasati ayyamin min islami Hamzata aslamu aslama Umar bin Khattab. Setelah 3 hari berselang keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib, masuklah Islam Umar bin Khattab, ya, Al-Faruq. Nah, Al-Faruq ini tidak boleh jadi nama. Ya, enggak boleh jadi nama anak kita, keponakan kita atau siapapun enggak boleh. Karena yang ngasih Rasulullah. Ya. Jadi apa? Itu lakop yang menggelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang biasa. Wa kana min asadin nas kiswatan alal muslimina qabla islamihi. Ya. Umar bin Khattab ini terkenal orang yang bengis, yang memusuhi ya kaum muslimin, bahkan menyiksa mereka ya ketika beliau belum masuk Islam. Tapi ya, karakter seperti Umar bin Khattab itu, kalau kita ketemu karakter orang seperti ini, ya, aslinya itu hatinya lembut. Wa fi lailatin sami'a sirron ba'du ayatil Qur'an. Jadi sebelumnya itu juga Umar bin Khattab itu mendengar bacaan lantunan Al-Qur'an. Beliau orang cerdas, orang pintar, bisa baca, ya. Bisa mengetahui. Ini bukan ucapan manusia ini. Karena zaman itu apa? Ialah syair-syair, syair-syair, ya. Jadi beliau tahu mana syair-syair yang bagus itu tahu. Didengarkan itu apa? Ini bukan sembarangan bait-bait kata yang terucap ini. Yaitu ketika wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli indal ka'bati. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika salat di sekitar Ka'bah, ya, beliau membaca jahr, ya. Tidak disebutkan sholatnya apa di sini, membaca jahr itu Umar bin Khattab ya mendengar dan kesengsem, tapi apa, masih gengsi, nggak mau. Tapi beliau itu di dalam hatinya sudah mengatakan ini itu kebenaran itu. Tapi apa? Karena beliau itu seorang tokoh juga, ya, disegani, itulah yang menghalangi beliau itu untuk apa? Untuk segera memeluk Islam. Singkat ceritanya, yaitu ketika beliau itu membawa pedangnya dan mengatakan akan membunuh Muhammad, lalu, ya, disampaikan oleh orang yang mendengar, apa kamu mau membunuh Muhammad? Serius kamu? Seriuslah, gitu kan? Disampaikan bahwasanya, ya, kaifa ta'man min bani Hashim wa bani Zuhrah? Apakah kamu yakin bahwasanya kamu itu akan aman dari bani Hashim dan bani Zuhrah? Ya, ketika kamu itu membunuh Muhammad, tapi tetap kekeh. Yang menjadikan beliau itu tertahan dari membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diceritakan bahwasanya adikmu itu sudah ikut Muhammad. Yang tadinya mau mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dia berbelok cari adiknya dan iparnya, adik iparnya. Singkat ceritanya, yaitu apa?
dihajarlah habis-habisan adik iparnya itu, ya. Namun melihat keteguhan dari adik dan adik iparnya itu, bahwasanya ya, muncullah empati. Dua kali ini, dua kali, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam karena empati, bukan simpati, apalagi Indosat. Begitu juga Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam karena empati. Diajar babak belur, ya, adik iparnya itu enggak bergeming sedikit pun. Jadi di dalam hatinya Umar bin Khattab, ini kalau bocah ini bukan di atas kebenaran, mesti udah nurut ini. Ya. Dan adiknya juga yang bernama Fatimah, bahwasanya apa? Sampai kapan kamu itu, Anda itu akan seperti ini terus? Melihat kegigihan, keteguhan adik dan ya iparnya itu menjadikan luluh hati Umar bin Khattab. Terus apa? Sini, apa yang kalian baca? Terus disampaikan bahwasanya ya kamu itu masih najis, Anda itu masih najis. Umar bin Khattab bisa baca, wong pinter kok. Terus apa? Tidak boleh menyentuh ini kecuali apa sudah masuk ke dalam Islam. Ya. Sahabat yang waktu itu ngumpet mengajari Al-Qur'an, ya. Itu keluar dan mengatakan, "Abshir ya Umar, fa inni arju an takuna da'watar rasuli sallallahu alaihi wasallam. Da'watur rasuli laka lailatal khamisi." Ya Allah, bergembiralah wahai Umar. Aku sangat berharap engkau itu adalah doa, ya, ijabahnya doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika yaitu di malam Kamis, yaitu di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berdoa Allahumma aizal Islam bi ahabbir rajulain ilaika. Ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan orang yang engkau cintai dari dua orang laki-laki yang engkau cintai, yaitu bi Umarin bil Khattabi au bi Abi Jahl bin Hisyam. Jadi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meminta, yaitu ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan dipilihkan salah satu dari orang, ya kalau gampangnya premannya Quraisy waktu itu. Kalau enggak Umar ya Abu Jahal. Nah, dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Dan inilah yang menjadikan bahwasanya Umar bin Khattab itu bukan masuk Islam tanpa sebab. Ada, saya pernah ditanya, bahkan dialog, ada Ustaz, yaitu orang masuk Islam langsung taufik Allah Subhanahu wa taala? Enggak. Umar bin Khattab masuk Islam itu ada sebabnya. Yaitu ada hidayatul irsyad dulu, baru dikasih hidayatul taufik. Ya. Nah, kita ini sering mendengar si fulan kemana, moga-moga dapat hidayah, ya kan? Kita ini enggak pernah nelpon, enggak pernah ngunjungi, enggak pernah chatting, enggak pernah apa. Kok mudah seperti itu ngatur Allah, ya apa? Moga-moga dapat hidayah. Hidayah yang mana? Hidayah yang mana? Apa kok salatnya di Masjid Al-Hidayah? Ya. Terus TPA-nya Al-Hidayah, musolanya Al-Hidayah, yang mana? Hidayah taufiknya Allah akan diberikan kalau sudah ada hidayatul irsyad. Hidayatul irsyad itu hidayah sebab. Hidayah sebabnya salah satunya ialah apa tadi? Ya, Umar bin Khattab mendengar bacaan Al-Qur'annya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus apa? Hidayah sebabnya juga didoakan oleh Nabi. Gitu loh. Ya, sebagaimana tadi diucapkan sampai 8:30. Dan mohon maaf tidak ada pertanyaan karena di masjid ini alhamdulillah padat dakwahnya karena ada ya majelis ataupun pembelajaran tahsin.
Jadi yang mau ikut tahsin setelah ini dipersilahkan. Kita lanjutkan insya Allah Selasa pekan depan, ya, seperti biasa di pada maghrib, ya, sampai kurang lebih jam 8. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji hari ini, ya, memberikan semangat untuk kita semua mempelajari sirah, ya, walaupun sedikit singkat dari perjalanan keislaman Hamzah dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma ajma'in. Ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.